mau disiram sabun kah? Iya. Kasih mandi ya. Mandi dulu. Ini nampak. Oh, nampak dia punya bui-bui. Sudah pom kan? Pandai kurang ini, hari-hari kurang. Itulah itu. Asal mau jalan mau pom, macam mana? Mau jumpa Tayomen juga. Ini gak kita punya? Iya. Mana kurang dua? Mana kurang itu? Oh. Baru. Itu depan? Ini baru aku pas Jakarta. Aku cek memang kowe. Kami ini pikir di Fabale nih mau tayar baru. Cuti di Fabale kan besok? Iya. Oh, besok ya. Di Fabale. Belum jumpa. Dia macam 2 hari baru kurang gitu. 2 hari? Ha. 2 hari kurang lagi. Iya. Mana? Oh itu. Oh ya, apa macam? Jumpa sudah. Karena paku kali ya? Paku kah? Nggak tahu ini, siring ini kena. Ya, timbak dari dalam lah, bikin payung. Berapa lama sudah kau kerja, saya bilang? Sini? Hmm. Bertahun-tahun sudah? 4 tahun. 4 tahun, ha? Pakar sudah, nih. Kan itu, orang lain kedai itu tidak terima, nih? Itulah itu, saya sini juga itu hari. Ya, orang lain kedai tidak terima, nih. Itulah, saya pergi sini, saya tahu sudah. Ya, terbang. Itu hari saya pergi sana di anu itu, sebelah itu. Dia bilang kau pergi sana, sana ada tampal payung. Dia bilang, eh, apa itu tampal payung? Baru saya tahu lah. Sini juga saya datang dulu. Ada sudah saya pernah ke sini. Itulah saya tahu sana. Iya betul. Padahal bunga masih tebal. Selalu karena disiring. Itu hari pun begitu juga siring. Kawan-kawan, hari ini saya punya tayar pansut. Andai kurang angin, tayar belakang. Jadi saya sini Sarikat Tayar Interpres di Lahadato, guys. Ya, jadi rupa-rupanya tayar ini ada lubang di sebelah tepi. Jadi ini saja kedai yang boleh bikin, guys, di Lahadato. Dia tampal payung. Ya, tampal payung.
Jadi kita tengok guys macam mana dia buat tampal payung. Ya, kedai lain sering debay, dia suruh tukar tayar baru. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana dia buat. Inilah ini payung guys. Ya, payung ini yang digunakan untuk tampal topi. Guys, macam mana dia pasang ini payung? Kita punya chip ini. Siapa nama samaran kau nih? Hero. Hero ya, si Hero pasang ini ya guys. Oke, dia pasang payung. Dia kasih tanda dulu mau digosok supaya melekat itu payung. Oke, ini ada chip Haro. Sedang menggosok. Ada cemang garu-garu. Biro dia punya anu gam. Ya. Jangan lagi terus anu. Jangan gam pakai gam putih saja macam gam tiup dia. Oh, itu payung pun digam, ha? Ya. Ya, gam di lubangnya. Dalam lagi tutup. Oh. Yang timba-timba itu. Boleh juga. Timba. Tapi kalau kering nggak ada. Oh. Kalau ada lain, nah, boleh lah itu timba. Ini macam baru juga nih, macam baru juga. Ya. Itu lubang pun karena tutup. Ya, terus melekat tuh. Terus dia melekat, ha? Ya. Patutlah dia panggil payung. Ayo. Ada tangkai-tangkainya, ya, mau ditarik. Nah, baru. Ya dua kan dia ada tutup lubang, luar lagi tutup. Tampal lagi lah satu kali. Ya, double ya. Patutlah mahal kan? Ya, mahal. Rp25. Tapi kita mau tahan kan? Tidak risau sudahlah kalau ya. Begitu. Tidak risau sudah. Kalau kita kalau mau yang murah-murah itu timbak saja lah. Kurang budget tembak saja, bentar. Iya, susah juga kalau jalan jauh. Nah, kalau jalan begitu iki lagi. Nah, nanti mau cepat-cepat mau pulang tiba-tiba pancut. Nah, pegalapan. Tengah jalan. Siang malam lagi, nah. Itulah itu bahaya. Biarlah 25, yang penting selamat balik. Selamat. Iya. Ini hari pulang iki, Bu. Besok. Cuti kan di Pak Bali.
kita tinggal kiki lah. Di kampung, di Kudat. Kampung. Jauh, round sabah nih. Budak anu ba, betunang. Lama sudah tetangguh kan. Time-time anu tuh, PKP dari 2019. Sekarang jadilah. Harap-harap lah, boleh limpas sudah. Suari tidak boleh atur apa-apa. Oh, mau gam lagi sana. Ngam lah, saya tahan. Bis nipis betulan, ini nipis bini. Oke guys, jadi ini kawan kita ini si Haru guys, tukang kayomen yang hebat. Dia sudah tampal kayom. Oke. Nanti cek dia nu guys. Kita nggak ada yang siap, gitu. Ada YouTube juga. Ada YouTube juga. Kita cari di YouTube. Kita punya video. Lagi. Lagi lah. Lagi kali jam. Ya, saya hidup. Kalau kena. Jadi itu nak potong ga? Potong. Oh. Oke, potong dulu. Mau cek dia punya pucul.